Pemirsa, kabar-kabar kembali ke hadapan Anda, kapal polisi Yudhistira 8003 sejak diresmikan Kapolri pada 1 Desember 2018 saat HUT Polairut resmi perkuat keamanan perairan di wilayah Kepulauan Riau. Kapal polisi Yudhistira memiliki 73 meter dan lebar 11,35 meter tersebut berada di bawah kendali operasi Polda Kepri. Kapal polisi Yudhistira 8003 resmi ditugaskan di wilayah hukum Polda Kepri Riau untuk menjaga keamanan di perairan Indonesia yang berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga. Kapal Yudhistira 8003 yang menjalankan fungsi referentif dan juga akan mengemban fungsi printif di Provinsi Kepulauan Riau bersama dengan KP Baladiwa 8002. Kapolda Jenderal Tito Karnavian menunjuk kapal KP Yudhistira 8003 beroperasi di perairan Kepri sebagai wilayah perbatasan dengan beberapa negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Hal tersebut disampaikan Dirpolair Kolpolairut Bahar Kampolri Brigjen Pol Lotaria Latif usai berlayar perdana dari Maka Baharkam Jakarta ke Pelabuhan Batu Ampar Batam. Kapal KP Yudhistira langsung Kapolri memberikan atensi kepada Polda Kepri karena berhasil mengungkap beberapa tindak kejahatan di Kepri. Dari itu kapal ini di BKO ke Polda Kepri, Lutfi menjelaskan. Seusai acara Coffee Morning di acara KP Yudhistira. Memberikan atensi kepada Polda Kepri atas beberapa prestasi-prestasi kaitan dengan pengungkapan kasus-kasus di laut di perbatasan kita. Makanya salah satunya adalah kapal Yudhistira ini ditempatkan di Polda Kepri untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman terhadap masyarakat. Nanti sepenuhnya kapal ini kita BKO-kan bahwa kendali operasi oleh Pak Kapolda, tentu saja sesuai dengan hakikat ancaman kerawan di sini. Belum. Ini belum siap. Tapi telepon balik. Volko masuk, Dopang masuk ini. Satu cuma nih heli. Ya? Satu. Siang hari ini kita menerima kunjungan dari Dirpolair Mabes Polri, beliau melakukan pelayaran perdana, ya, membawa kapal polisi Yudhistira untuk di BKO akan ke Polda Kepri. Artinya kondisi geografis Kepulauan Riau yang juga merupakan perbatasan negara merupakan lokasi yang sangat strategis. Yang pertama tentu tugasnya untuk melakukan pengawasan sekaligus penegakan hukum. Ini untuk mengcover wilayah kita yang sebagian besar adalah wilayah air. Siap. Ini siap. Ini diizinkan adalah ekosonder, di mana ekosonder ini berfungsi untuk melihat kedalaman laut. Tim Liputan TV Kepri dari Batam mengabarkan. Akan 5 ke